Blogger UMNO mahu Anwar diberi peluang sebagai PM. Saya secara live berkata buat apa UMNO nak jadi kerajaan. UMNO akan jadi hanya sebagai pencuci jamban kerana taik yang tidak dipam oleh Muhyiddin Yassin. Maka sekarang ini bagilah peluang kepada Anwar Ibrahim sebagai PM. Jika Tengku Razali Hamzah pula ditunjuk sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Pemulihan Negara, Anwar Ibrahim perlu juga dibawa dalam Kabinet bertaraf Timbalan Perdana Menteri. Cara mudah untuk menghilangkan kulat kuku dengan segera. Jika tidak ada pendekatan holistik dan plural, negara tetap kacau. Mahyadin dan Gang of Three, 1, Hishamuddin, 2, Azmin Ali dan 3, Hamzah Zainuddin tetap akan mengharamkan UMNO jika PN berkuasa semula. Idea hendak mengharamkan UMNO abangnya bukankah datang dari Hishamuddin Hussein sendiri dengan kerjasama Ismail Said, masa itu tim menteri dalam negeri. Dua-dua orang UMNO dan disokong oleh Hamzah Zainuddin, juga asal ahli UMNO, banyak dapat faedah dari UMNO sebelum bertukar wajah jadi katak.